Shalom, semangat pagi. Halo anak-anak, hari ini kita sudah memasuki tahun pelajaran baru. Nah, hari ini anak-anak sudah mulai belajar lagi ya. Namun sebelum kita belajar, kita akan memuji Tuhan dan berdoa terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi, Bapa. Yuk bernyanyi bersama. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam terlalu. Bersyukur memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Baik anak-anak, hari ini kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, tirukan berdoa. Dear God, thank you for the beautiful day. Now, we want to study and to play. Bless us, God, in the name of Jesus Christ. Amen. Baik anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan dan berdoa. Nah, hari ini kita mau belajar. Anak-anak sudah ada yang kenal belum ya? Siapa Miss yang ada di depan ini ya? Ayo, siapa yang sudah tahu? Miss Dwi. Miss Lilis. Oke, hari ini Miss akan memperkenalkan diri. Nama Miss adalah Miss Lilis Kristina. Anak-anak bisa memanggil Miss Lilis. Miss Lilis akan menemani anak-anak belajar dan bermain di kelas TKA. Hari ini Miss Lilis juga ingin tahu siapa ya nama anak-anak semua yang masuk ke TKA yang nantinya akan belajar bersama Miss Lilis. Saat ini Miss Lilis hanya kenal anak-anak atau melihat anak-anak melalui foto. Nah, namun Miss Lilis mau anak-anak memperkenalkan diri ya nanti ya. Minta tolong mama atau papa untuk membuatkan video saat anak-anak memperkenalkan diri. Bagaimana caranya memperkenalkan diri ya? Miss Lilis kasih catat seperti ini ya nanti ya. Halo Miss, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Lilis Kristina. Biasa dipanggil atau nama panggilanku adalah Lilis. Terima kasih, Shalom. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nanti videonya anak-anak dibuat di rumah ya. Oke anak-anak. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang bagaimana cara memperkenalkan diri. Nah, kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Namun sebelumnya, kita akan memuji nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Mari yang sudah bisa ikut Miss bernyanyi ya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
kami. Yuk, kita mau berdoa bersama. Kan Swiss berdoa ya. Dear God, thank you for all that we have learned today. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Oke anak-anak, sampai di sini video kita kali ini ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Bisa Citra Kindergarten. Karena itu sekolahku. Shalom.